Proxim Power iaitu satu ni Lashley, lagi satu Vegas Gold. So kita kena dalamlah warna ni macam mana. Okey, dekat dalam satu kotak ni dia ada sediakan kabel untuk cas type C. Lepas tu dia ada bagi bra adjustment. Dia ada bagi insert size 24. Kita buka tengok macam ni. Lepas tu dia ada bagi lagi satu insert 21. Macam ni, ni kecil sikit. Lepas tu dia bagi palm. Palm ni mid collection dia. Dia boleh support sampai 5 ounce. Dia punya shear 28mm. Lepas tu okay, ini dia punya valve. Tu dia, dia ada bagi sekali dengan tightener. Okay, yang ni kita nak tunjuk macam mana nak guna. First sekali tekan on ni. Tekan nama view. Okey, dia ada digital screen lah kat sini. Dia akan tunjuk yang ni mode dual frequency. Yang ni mode massage. Yang ni mode expression. Dan lagi satu mode 2-in-1. Dia semua sekali ada 4 mode. So, tu tupa dia dekat sini lah. Kita tekan mana satu yang kita nak tu. Setiap mode ni dia ada 8 level. Kat sini dia punya button. Dia ada 8 level untuk setiap mode tu. Lepas tu kalau untuk 2-in-1. Contoh yang ni 2-in-1. Dia ada 2 mode combine, iaitu massage dengan expression mode. Dan lagi satu mode dual frequency ni untuk one short and one long. So dia ada satu pump tu macam sekejap, satu pump lagi dia macam lama sekejap lah dia tarik. Lepas tu pump ni juga dia boleh charging sampai 3.5 ataupun 4 jam lah dalam satu charge ni. Dalam kegunaan dia, kita boleh guna tu dalam 2 hingga 2.5 hours. Okey, ni kita nak tunjuk part yang kita boleh basuh lah. Kita buka dulu. Yang ni jangan basuh. Motor ni jangan basuh. Kita buka aircraft ni. Yang ni boleh basuh. Buka hygiene cover. Yang ni facial ni kita boleh basuh. Bath pun kita boleh basuh. Celup je dalam air panas dalam 2-3 minit macam tu. Yang ni pun collection cup pun, yang ni pun kita boleh basuh. Cuma yang ni je jangan basuh, nanti rosak. Okay, yang ni kita nak buat comparison antara Marvel dengan Trinity 2. So beza dia kalau kat sini. Kalau kita on, dia ada digital screen. Kalau untuk Trinity, dia tak ada digital screen lah. So kita kena kat sini lah. Dia, untuk Trinity ni dia ada dua mode, massage dengan expression. So kalau biru ni untuk massage. Kalau purple ni atau pumping kita panggil dia expression. Kalau untuk marble ni dia ada 4 mode. 1, 2, 3, 4 mode. So yang antara dua ni kita tengok kat sini. Ni macam happy sikit lah. Kalau yang ni dia macam bug sikit.
So dua-dua ni sama je untuk knit collection. Dia 5 ounce dan ni pun 5 ounce juga. Dia boleh collect susu. So kalau untuk marble ni, dia didatangkan dengan 28mm grey shield. Lepas tu kalau untuk nipple kecil, dia ada bagi insert lah, insert 24 dengan 21. Kalau untuk Trinity pula, dia tak bagi insert tapi dia datangkan dengan satu saja size, iaitu 24 grey shield. Grey shield dia 24 je, maksudnya dia datang satu je size. So kena ukur betul-betul lah kalau nak beli Trinity ni. So lagi satu, marble ni dia datang dengan hygiene juga, hygiene cover. So tak adalah masuk awal sangat kan. Macam ni, kalau yang ni dia biasa saja. Okay, itu saja.